bersama dengan regu pemadam masih mencari korban hilang, kapal tanker Sanchi asal Panama yang bertabrakan dengan sebuah kapal Tiongkok. Pemadaman kembali dilakukan Kamis siang setelah dihentikan sementara akibat adanya ledakan. Pencarian dilakukan hingga 1000 mil laut persegi sejak Kamis. Belum diketahui pasti berapa jumlah awak kapal yang hilang. Tugas kini berjuang melawan waktu sebelum minyak tumpah semakin luas dan memicu kebakaran besar.